Ini jemaah dari Turki ya, masyaallah ya Tuhan. Di Batakura sini masih banyak ya bangunan yang belum jadi ya, ini yang belum jadi paling kira-kira baru 40% ya, lihat itu masih kosong dan di bawah sana jemaah haji pada jalan kaki ya, walaupun panas tak peduli. Dan ini ibu-ibu jemaah haji jalan kaki ya, padahal hotelnya di sebelah sana jauh tadi, tapi dia untuk berbelanja jalan kaki ya, nggak peduli panas ya. Lihat nih bibu, masya Allah kuat-kuatnya. Dan ini taksi nggak resmi ya, nggak ada platnya mobilnya di atasnya ya. Usahakan kalau naik taksi jangan yang nggak ada mereknya ya, yang nggak ada mereknya di atasnya. Ini mungkin pada mau naik taksinya, lebih aman lagi taksinya yang di atasnya itu ada merek taksinya ya. Ini kan nggak ada ini, yang di atasnya ada merek taksinya atau tulisan Arabnya Al-Hijrah ya. Hijrah. Kalau udah kenal nggak apa-apa mobil seperti ini juga, kalau udah tahu langganan. Tapi kalau yang belum tahu, belum kenal, usahakan jangan ya. Batakura mulai ramai ya sama jemaah haji, terutama di Batakura sini kebanyakan dari Pakistan ya. Pakistan, Iran. Ini mobilnya juga udah berjajar nih, bis-bisnya siap angkut jemaah haji nanti tanggal 8 ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan jangan lupa ya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya.
dan yang telah subscribe dan menonton video Kang Herman Adam. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga yang paling penting bisa melaksanakan haji dan umroh ya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini tempat perbelanjaan termurah ya. Dulunya ini Homs Real, Abu Homsa. Semua serba 5 real nih. Paling murah di sini. Di Batakures. Ada 2 ya. Di sini 1. Dalamnya itu banyak jemaah haji ya, dari Iran, dari Pakistan, dan juga dari Afghanistan.